Ini dia PO Haryanto naik Warrior, luar biasa nih. Armadanya boys banget ya, warna orange kombinasi hitam. Jam berapa nih? Setengah 6 ya. Setengah 6 nih baru masuk. AM125. Dan ini dia diberangkatkan dari Ageramas, Metropolis. Mana nih tahu lalatnya nih? Biasanya nih. Ternyata telolatnya nggak ini nih, nggak dinyalain nih. Iya, ini dia Metropolis. Disusul Harapan Jaya Hino RN 285 Madiun Jakarta. Ini dia armadanya dengan Nopin H607 berbodi Avante. Ini dia luar biasa nih, by Tentrem Karoseri. Luar biasa ya. Sudah mulai sepi ya. Jam setengah 6 sudah mulai sepi nih. Untuk situasi dan kondisi terkini di Terminal Boris. Di deretan situ biasanya itu penuh ya. Itu dia. Sekarang tinggal jam-jamnya Murni Jaya dan Sinar Jaya dan PBP. Itu dia. Tinggal 6 unit ya. Tinggal tersisa 6 unit nih di sebelah sana, terdiri dari Murni Jaya, Sinar Jaya, dan PBP. Gitu dia. Dan ini dia PO Haryanto naik Warrior AM125. Diberangkatkan kembali dari Murni Jaya. Ini dia armada boys dari Murni Jaya, MJE 236. Boys ya, lampu strobonya itu dia, mantep. Ini dia Legacy SR2 HD Prime. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Woi, disusul ini dia Dekatrans pelari Cirebonan ya kalau nggak salah nih, Sepatan. Kita masih santai dan pantau terus nih untuk armada-armada yang akan berangkat dari Terminal Boris. Dan ini dia PO Haryanto AM125 naik Warrior. Ini dia diberangkatkan tepat jam setengah 6 lewat 5. Ternyata hanya sebentar doang ya, langsung cus meluncur ke arah timur. Ini dia armada boysnya dari Pak Haji Haryanto, luar biasa nih, dengan Mercedes-Benz OH 1626. Ini dia sudah kosong ya, terlihat kosong ini dia di hadapan saya nih dia. Di deretan situ biasanya itu penuh ya dengan lapak-lapak pedagang asongan, tapi kali ini sudah nggak ada ya, terlihat bersih sekali nih. Jadi untuk loket-loket agennya itu terlihat semua ya, mulai dari ujung sisi sebelah kiri sampai ke sebelah sono, sebelah tim sebelah kanan saya ya. Jadi terlihat ya, yang tadinya tertutup oleh lapak-lapak pedagang kaki lima. Dan untuk saat ini pindah ke area sini ya, ini dia. Ini dia. Jadi pindah ke area sini. Nyampe ke situ dia muter. Nyampe ke pinggir-pinggir trotoar itu dia ya. Jadi semuanya pindah ke sini nih. Jadi terlihat lebih rapi ya. Terlihat lebih rapi dan bersih ya, terlihat lebih rapi dan bersih. Jadi untuk
situasi terkini di Terminal Polres seperti ini ya. Sekarang ini mungkin mau ada revitalitas ya. Mungkin mau ada apa ini di sini nih. Pembangunan atau apa kita kurang tahu ya, belum tahu. Kita nanti tunggu saja ya perkembangan dari Terminal Polres Pelabat. Dan ini dia Murni Jaya. Armada Moisnya dari Murni Jaya ini dia. MJE 204. Saat ini jam 6:30 ya. Armada ini diberangkatkan dari Terminal Polres. Kamandaka, nickname-nya sendiri adalah Kamandaka ini dia. Salah satu armada boys ya dari artisnya Murni Jaya. Kita pantau terus nih untuk keberangkatannya. Di deretan sini sudah kosong ya. Ini adalah parkirannya PO Waryanto dan Sudiro Tunggajaya dan Handoyo di sini. Sepertinya ada sesuatu yang ketinggalan ya. Itu salah satu dari penumpang atau kru itu turun kembali gitu ya. DMI diberangkatkan menuju ke Wonosobo berbodi legacy SR1. Ini dia unit dari DMI by Sinar Jaya Group. Ini dia diberangkatkan dari Murni Jaya Kamandaka MJE 204. Salah satu artisnya dari Murni Jaya ini dia. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ya, seiring dengan keberangkatan dari Armada Murni Jaya, jadi untuk videonya kita akhiri sampai di sini dulu ya. Terima kasih nih buat seluruh rekan-rekan, teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video saya ini bisa sedikit bermanfaat. Dan bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian isi video ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, saya Pelata Regional pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.